Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda kembali dalam ibadah raya GPD Eklesia Kota Gorontalo. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, gembala dan sidang jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Saatnya kami akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja selama sepekan. Senin 28 November 2016, pada pukul 7 malam, ada undangan Natal GPD Batuda bersama Rayon Carmel di Batuda dan mengundang seluruh jemaat. Pada hari Selasa, 29 November 2016, pada pukul 7 malam, ada latihan Natal umum yang bertempat di gereja. Rabu 30 November 2016, pada pukul 7 malam, ada ibadah peluap yang dilayani oleh Tumpuk Deborah dilaksanakan di Aula. Dan pada jam yang sama, ada undangan Natal di GPDI Milangoda dan mengundang seluruh jemaat. Kamis 1 Desember 2016, pada pukul 7:30 malam, ada latihan Natal umum yang bertempat di gereja. Jumat 2 Desember 2016, pada pukul 6:30 malam, ada undangan Natal GPDI Tabulo dan mengundang seluruh jemaat. Pada hari Sabtu 3 Desember 2016, pada pukul 7:30 malam, ada undangan Natal GPDI Langke dan mengundang seluruh pemuda remaja. Minggu 4 Desember 2016, pada pukul 8 pagi, ada ibadah raya pertama yang disertai dengan perjamuan kasih yang bertempat di gereja. Dan pada jam yang sama, ibadah sekolah minggu yang disertai dengan latihan Natal yang bertempat di aula. Dan piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gembala Jemaat Eklesia bersama tim multimedia, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang sepekan ini. Umur panjang ada di tangan kanan Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri Tuhan. Sekali lagi, happy birthday. Kami semuanya menyampaikan selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial GPD Eklesia Kota Gorontalo beserta website di atas ini. Demikian penyampaian warta jemaat selama sepekan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.